Hey, assalamualaikum. Selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Speed, guys. So hari ni aku tak ada kerja. Jadi aku fikir-fikir kan, ada benda yang aku nak buat dekat Kenari ni. So apa yang korang tahu, memang sekarang ni kita tengah plan-plan lah. Kita nak projek-projek kita Kenari ni kan. Jadi hari ni aku nak buat apa sebenarnya dengan Kenari ni kan. Jadi hari ni aku nak buat apa benda yang aku ada lah, pasang dekat kereta ni kan. Korang cuba teka kan. Sebelum kita mulakan ni, korang komen kat bawah agak-agak aku nak buat apa dengan Kenari ni kan. So sebenarnya aku nak tukar Kenari ni punya seat standard ni ke seat paket. Okay, so yang korang tahu aku punya inspura-pura tu, masa tu inspura-pura aku, aku dah cabut, aku dah masukkan full bucket dekat inspura-pura kan. Jadi aku ada yang bright ni, so aku tak tahu aku nak buat apa. Hari tu ada orang komen, dia cakap masukkan seat bright Cougar ni dalam Kenari. Jadi aku ambil challenge tu, aku cuba buat masukkan dalam Kenari kan. Selalunya kalau apa yang kita tahu, Kenari ni diorang masukkan seat yang bersambung tu lah kan, yang boleh duduk orang tengah sampai boleh duduk tu kan. Sebab Kenari kebanyakannya diorang akan tukar kepada auto. Diorang akan tukar kepada auto, so dia pakai yang seat bersambung tu. Bagi aku macam, aku masih suka yang manual ni. Lagipun kereta yang manual ni dia tak ada apa-apa masalah enjin lagi. So aku rasa aku akan maintain dengan enjin NA 1000cc ni kan. Sebab bawa pun sedap oh. Laju pun laju. Korang cuba komen siapa yang pakai Kenari manual kan. Aku pernah hentam sampai out meter tu. Abang K, dia pun tak tahu tau sebenarnya aku nak pasang seat ni masuk dalam Kenari ni kan. Sebab masa tu seat ni kita dah siap pasang inspura-pura, kita letakkan dia dalam kedai. Jadi aku pergi ambil seat ni bawa balik, then aku nak pasang. Aku tak bagi tahu dia so tengok apa reaction dia nanti bila dia nampak kereta Kenari ni kan masuk seat bucket. Cacah aku rasa kan. Jadi kat dalam ni, siapa player Kekar yang pakai seat bucket lah, semi bucket ataupun full bucket, korang boleh komen dekat bawah ataupun siapa-siapa yang berminat tapi korang macam ragu-ragu kan, boleh masuk ke tak boleh masuk. Tak apa, biar orang yang jual seat ni kita try masuk dulu dekat kereta Kekar kita kan. Sebab diorang selalu fikir macam, muat ke nak masuk dalam Kekar ni kalau yang semi bucket. Apa yang kita tahu, memang kalau macam racer-racer selalunya dia letak satu seat je full bucket. So seat sebelah tak ada. Jadi memanglah kita nampak muat. Jadi kalau masuk kat sini muat tak muat, aku tak tahu lah. Kita cuba tengok dulu lah. So kita tak nak sembang banyak. Sekarang ni kita nak pergi buka skru-skru yang ada dekat dalam ni. Lepas tu kita bawa keluar seat standard ni. So kita masukkan seat brake Cougar ni dalam Kenari. Tak nak cerita banyak, let's go. Kau dah servis kereta? Nak servis lah ni. Ha, kalau korang nak servis, korang kena pakai minyak ESN. Kenapa korang kena pakai minyak ESN? Sebab ESN ni salah satu produk yang keluaran Malaysia. Dia ada macam-macam range minyak. Korang nak racing spec pun ada. So spec untuk kereta biasa ada, untuk 4x4 ada, untuk car care pun ada. Minyak gear, minyak brake, segala minyak pun ada lah. Pentingnya minyak hitam, minyak gear, segala coolant dalam kereta ni, supaya nak maintain kereta kau dalam keadaan sihat. So barulah kereta tu boleh bertahan lebih lama, lebih jauh. Korang nak servis, korang mesti ingat ESN. Supportlah produk Malaysia. Buat kerja seorang-seorang tak mudah Hari ni buat seorang-seorang macam kicap pun ada rasa. Kita pergi pasang tapak seat brake Cougar tu. Lepas tu kita masukkan seat dalam Kenari ni. Besar agak Kenari ni Tengok. Kau tengok Kenari. Boleh berdiri tu. Luas lah, luas. Memang best kereta Kenari ni kan. Sebab kereta Kenari ni memang aku beli, purpose dia memang aku nak buat angkat-angkat barang, memudahkan kerja sikit lah. So pilihan tepat lah sebenarnya ni . Jadi korang siapa yang pakai Kenari kat dalam ni, korang pernah angkat apa masuk dalam Kenari ni? Macam aku, aku angkat seat bucket tu boleh masuk 4 getul lah. Seat bucket dalam ni kan, memang penuh-penuh lah kat dalam. Cun-cun punya. Korang pula pernah bawa masuk apa? Ada yang bawa masuk motor tak? Nampak seat ni Sekarang kita nak pasang tapak seat ni. Tapi sebelum pasang tadi aku bawa keluar. Boleh tahan kicap kan ni? Apapun, kita rehat sebentar bersama Ziga. Yang ni orange yogurt. Ui sedap. Memang terasa macam lebih kurang macam Yakult lah. Korang siapa yang tak beli, korang boleh dapatkan lah. Ni kau tengok dekat bawah ni, aku letak location yang korang boleh dapatkan. Lepas tu ada yang good newsnya pula, Ziga dah ada dekat Sarawak tau. So geng-geng Borneo, siapa yang nak try pot Ziga ni, korang boleh try. Dan yang paling special sekali,
Ziga dekat Borneo, dia ada produk baru. Ni ni ni, kita belanja korang. Iklan sebentar. Okey, jom kita start pasang. Ah, nak pasang benda ni senang ke? Cuma kadang-kadang bila kita nak masukkan dalam kereta je, dia macam susah sikit. Kalau kereta sempit, susah lah. Macam Kenari ni senang gila sebab dia tinggi kan. So kau masuk seat tu tegak, masuk macam tu pun dah boleh masuk lah. Ah, kalau korang beli dengan kita seat ni, skru semua kita provide untuk korang ikat dengan tapak seat sekali kan. Jangan risau, don't worry, skru mesti cukupnya. Baru pasang satu pun dah kicap lah. Tak boleh lah. Memang kena buat kerja berdua. Aduh, itulah cacau sangat kan. Okay, sekejap lagi kita belanja korang pasang dekat dalamnya pula. Nah. Sekarang kita masukkan seat eh. Kau tengok ni, nampak seri dah kan. Belum skru lagi dah nampak seri lah. Aduh. Dah letak. Sekarang kita nak try skru tengok. Dah masuk seat bucket guys. Wah, nampak cacang eh. So feel dia rendah, rasa macam kita sport. Sebab kalau Kenari kan dia tinggi kan. So yang ni kau rasa kedudukan kau akan rasa lagi rendah. Jadi macam kau bawa kereta racing macam tu lah. So dia tak tinggi lah. Aku suka feel rendah-rendah macam ni kan. Rasa macam racing. Oh, ni shock eh. Uy, kita pasang sebelah pula. Kita pasang sebelah. So korang dah nampak dua-dua belah eh. Okay, kita dah pasang dua-dua belah dah ni. Apa pendapat korang? Masuk dalam Kenari, bila dia rendah, gap di antara kepala ni tinggi lah. Kalau tidak selalu macam ada banyak ni je kan. Tapi yang ni dia sekarang banyak gila. Kau rasa kereta ni macam tinggi gila. Macam yang tadi aku bagi tahu, dia akan jadi lagi rendah. Macam kereta Inspira aku pun rendah ke bawah. Kita tak nampak bonet depan. So yang ni pun sama. Kau ngam-ngam kau nampak dashboard. So macam aku pendek, ngam-ngam nampak dashboard. Andai kata kalau korang yang macam orang tinggi, korang akan mungkin nampak bonet. Cuma aku memang nampak dekat bahagian dashboard je. Tapi aku suka perasaan ni. Aku suka feel yang bila kau bawa kereta, kau rasa rendah, kau rasa mendap. Apa pendapat korang? Korang boleh komen dekat bawah. Kenari akhirnya siap lagi satu projek. Jadi lepas ni apa yang kita nak buat? Body part tu lah. Body part aku masih tak hantar-hantar lagi kan. Sebab kedai body part tu katanya busy. Jadi kita pun tak nak kacau time dia dulu. Kita nanti dia dah senang baru kita pergi hantar buat body part tu kan. Hari ni kita nak kongsikan dengan korang lah. Kereta KK boleh masuk seat bucket. Cuma bila kau dah pasang seat bucket ni, handbrake kau dia dekat tengah tu dia, sebab seat ni dia macam rapat tau. Handbrake kau tu dia akan tertutup sikit lah. Tapi ada jarak untuk kau masuk tangan untuk tarik dan turun lah. Itu je lah leceh dia kan. Yang lain semua okey. Yang lain memang cun gila. Seru kat sini lah. Mana tahu ada player-player Kenari kan. Rasa teringin nak masuk seat bucket. Nak nampak lain sikit lah. Boleh roger lah. InsyaAllah kita bantu mana yang boleh kan. Lain kali kalau kita keluar dengan uncle ke apa kan, kita tak payah bawa yang sepura-pura. Kita bawa Kenari ni pun dah
nampak racing lah. Setakat Honda reput dia, boleh kot aku punya kenari reput ni lumba dengan diorang. Aku pun tak nak cerita banyak lah. Kita pun dah sampai dekat hujung ni. Aku dekat sini nak ambil kesempatan jugalah dekat korang kan. Mana siapa-siapa tu yang belum subscribe tu, korang jangan lupalah kan, untuk hentak buta loceng tu laju-laju. Kasih subscribe, support kita sikit. Kita mengejar 100,000 ni eh. Kita mohon lah, mana tahu korang yang berminat tengok channel ni, korang boleh lah terus support kita. Ajak kawan-kawan tu yang minat kereta tu, subscribe sekali kan. Kita mengejar 100,000 hujung tahun ni. Sempat tak sempat tak tahulah. Sekarang baru 56,000. Bila kita tengok research tu, kita tengok 60% daripada penonton tu dia masih tak subscribe lagi. Mungkin korang tak ada akaun Google tu, korang pergilah buat akaun Google, jadikan dekat YouTube tu, korang support kita dari segi subscribe kan. So kita pasang seat kenari pun sudah, kita berkicap sorang-sorang pun sudah. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum. Jee.